Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Bang Nizar Official. Di video kali ini, saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana caranya memunculkan emoticon di Microsoft Word. Nah, pertama-tama teman-teman harus membuka aplikasi Microsoft Word terlebih dahulu. Nah, di sini saya ingin menunjukkan atau menampilkan emoticon di Microsoft Word. Nah, kali ini saya sudah masuk ke aplikasi Microsoft Word-nya. Nah, di sini teman-teman tekan tombol Windows plus tanda lebih dari ya teman-teman secara bersamaan. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi. Kita tekan bersama-sama. Tekan Windows dan lebih dari. Nah, maka akan muncul emoticonnya ya teman-teman. Di situ ada banyak sekali emoticon yang bisa teman-teman pilih. Tuh, bisa teman-teman lihat sendiri. Di situ ada banyak sekali emoticonnya. Ini adalah fitur tersembunyi ya teman-teman. Nah, di situ ada banyak sekali emoticon yang bisa teman-teman pilih atau gunakan. Di sini saya ingin memilih emoticon love atau hati. Nah, di sini juga emoticonnya bisa diperbesar ya teman-teman. Dan saya geser dulu emoticonnya ke tengah. Oke. Nah, di sini juga ukuran emoticonnya bisa teman-teman perbesar ya. Tinggal teman-teman blok emoticonnya, lalu pilih ukuran. Nah, silakan mau ukuran berapa disesuaikan ya teman-teman. Nah, tuh bisa diperbesar emoticonnya. Oke, sekian saja mungkin video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bye.